Assalamualaikum pemirsa. Akhirnya Indonesia pecah telur juga hari ini. Hari ini satu pasangan calon presiden telah mendeklarasikan keikutsertaannya dalam kontestasi pemilu 2024. Anies Baswedan calon presidennya, Mohaimin Iskandar calon wakil presidennya. Mereka diusung oleh Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Deklarasi mereka berlangsung sukses dan meriah. Dan uniknya, pasangan ini adalah pasangan selingkuhan. Mohaimin Iskandar dari PKB sebelumnya berkoalisi dengan Gerindra, Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan bersama Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Partai Demokrat sudah pasti keluar karena deklarasi ini. Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat atas deklarasi ini, namun mereka tidak hadir. Sebuah deklarasi yang penuh drama, pemirsa. Proses pasangan ini terjadi begitu cepat, tanpa terduga. Sultan Malano ucapkan selamat untuk keduanya. Deklarasi dilakukan di Hotel Majapahit, Surabaya, sekitar jam 2 siang. Pada hari Sabtu, 2 September 2023. Pada kata sambutannya, Caimin, panggilan Mohaimin Iskandar, mengatakan pada tahun 2021 dia pernah dipanggil oleh seorang kiai. Kiai itu menyebutkan, "Saya harus berpasangan dengan Anies Baswedan." Mohaimin Iskandar tidak membantah pernyataan itu dan juga tidak menjawabnya. Namun setelah itu dia berpikir-pikir, dipasangkan dengan Anies Baswedan, apa enggak bahaya itu tah? Pernyataan itu disambut hadirin dengan tawa. Mohaimin adalah ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang berada dalam koalisi pemerintah. Sedangkan Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, dianggap sering berseberangan dengan pemerintah. Anies Baswedan pun menyampaikan kata sambutannya dengan sumringah, seolah-olah tidak ada peristiwa drama di balik deklarasi ini. Anies Baswedan mengatakan dalam sambutannya tentang pengalamannya setahun yang lalu ketika diminta untuk menjadi calon presiden oleh Surya Paloh. Dan itu mendadak, Anies Baswedan harus memberikan keputusan waktu itu juga. Begitu juga ketika Surya Paloh mengatakan bahwa wakil dia adalah Mohaimin Iskandar dan dia harus mengambilkan keputusan detik itu juga. Dalam sambutan mereka berdua nampak bahwa Surya Paloh lah pembuat keputusan di antara mereka. Surya Paloh adalah seorang politisi yang mumpuni, senior, dan punya pemikiran sendiri. Semoga mereka berdua mendapat apa yang terbaik untuk karir mereka ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.